Oke. Gue udah capek banget, men. Bahkan gue udah gak punya tenaga lagi buat meninju muka kalian semua. Gini aja, sekarang kita ngomongin baik-baik ya. Tadi lo pada gangguin adik kelas kita kan? Padahal dia cuma nawarin dagangannya dia doang. Ya dia minta tolong sama gue, terus gue tolongin. Udah kan? Gak salah dong gue. Emang dia adik lo? Bukan. Nyokap lo? Bukan. Pasti pacar lo? Bukan. Lo tenang dulu, men. Lo jangan salah sangka dulu sama gue, oke? Terus kenapa lo ikut campur? Mau jadi pahlawan kesiangan lo? Siapa nama lo? Marcel. Asal lu tahu Marcel, sebentar lagi gang ini akan gue resmikan dengan nama Marcel. Seorang pahlawan yang tewas karena perkelahian. Demi kemanusiaan. Wow, sikat! Setiap kali mereka menangkap kamu, Papa sudah menyuruh mereka untuk mengurung kamu. Tapi mereka selalu membawa kamu pulang. Dan itu justru semakin mempermalukan Papa. Seakan Papa tidak pernah mengajarkan kamu tentang hukum. Seakan Papa tidak pernah mendidik kamu. Anak seorang perwira polisi bertingkah seperti preman. Pa, sudah, Pa. Sudah. Sekarang kamu dengar. Papa sudah mendapatkan surat perintah pindah ke Jakarta. Kamu harus ikut Papa. Gina, aku benar-benar sayang sama kamu. Sekarang aku akan nunjukin kalau aku udah dewasa dan bisa jaga kamu. Oke, hati-hati ya. Jangan lupa telepon aku ya. Dah. Jualan tanpa izin gini. Ntar kalau ketangkep siapa yang nolongin? Lo. Makanya gue ngajak lo kesini. Jadi kalau gue ada masalah ada yang nolongin gue. Ya nggak? Terus, lo ngapain jualan? Buat bayar sekolah. Kan lumayan. Gue bisa ngebantu nyokap gue. Ya, bisa nambah uang jajan dikit lah. Enak lagi kalau kita udah bisa ngasilin duit sendiri. Kita jadi lebih tanggung jawab. Oh. Oke, Al. Ada satpam. Ayo kita kabur yuk. siapa juga yang mau ngintipin lo? Heh, lo foto gue? Apaan sih? Gue nggak foto apa-apa. Ah. Tapi lo lihat kan? Ngeliat apaan? Gue nggak ngeliat apa-apa. Bohong. Beneran? Ah. Eh, lo jujur sama gue, tadi lo lihat apaan? Gue lihat CD lo. Apa? Enggak. Gue nggak ngeliat apa-apa. Sini HP lo. Gila lo, sekurang ajar. Eh, lo yang kurang ajar, berani-beraninya lo ngancurin handphone gue. Nyolot lo ya lama-lama. Pukul ya lo berani. Besar banci ya, berani ya cowok sama cewek. Sial banget sih gue hari ini. Heh, mau kemana lo? Jangan kabur lo. Kenapa? Gue gak mau tahu. Lo harus gantiin handphone gue. Oke, gue bakalan gantiin handphone lo, tapi gue bakalan ngelaporin lo juga ke polisi. Laporin aja. Lo juga akan gue laporin, karena lo lompat dari tembok. Gue tahu, lo pasti nggak beli tiket masuk kan, makanya lo lompat dari tembok. Iya kan? Gimana? Mau lo? Udahlah, kita damai aja. Sini, gue pinjem handphone lo. Buat apaan? Gue mau nelfon ibu gue. Emangnya harus ya gue minjemin handphone ke lo? Hah? Iyalah, kalau enggak ibu gue bakalan marah banget sama gue. Dia pasti udah nelfonin gue ke handphone ini. Ini semua kan juga gara-gara lo. Nih, jangan lama-lama. Halo, Ma. Iya, Ma. Ini ada cewek reseh. Enggak berantem kok. Iya. Heh, balikin handphone gue. Kalau handphone gue udah bener, lo telepon gue. Wah, mati. Matamu, resapi rasa cintaku yang kutawarkan hanya untuk dirimu. Jangan tunggu dan tunggu, tetapkan kata hatimu, rangkaikan semua rasa yang telah ada. Begitu diriku, ibaratkan itu, damainya hatiku, sambutlah cintaku, jalanilah semua. Pastikanlah itu, ikatkan dengan janji abadi. Bawa aku melayang terbang ke awan, ke langit biru, dan bawa aku ke sana menuju indah istana cinta. Bawa aku ke sana. HP gue. Wih, gila. Cepet banget handphone gue udah bener aja. Ih, enak aja. Siapa juga yang mau benerin handphone lo? Gue gak mau tahu. Pokoknya sekarang juga lo mesti balik ke sini dan lo bawa handphone gue. Balik lagi ke sana. Kurang kerjaan apa gue? Kan gue udah bilang sama lo. Lo benerin dulu handphone gue, baru telepon gue. Ada apaan, Al? Kayaknya satpam yang tadi ngejar-ngejar kita udah nangkep Keisha deh. Soalnya yang angkat teleponnya suara cowok. Udah gitu galak lagi. Ah, yang bener lo. Katanya apaan? Katanya tuh gini. Tadi kan udah gue bilang, lo benerin dulu HP gue, baru lo telepon gue lagi. Gitu. Ah, lu salah neken nomor kali. Sini nomornya, biar gue yang telepon. Tuh ada di dalam. Apaan sih? Udah dibilangin juga. Hah? Ini handphone Keisha kan? Hah? Keisha? Cupu banget namanya. Eh, lo siapa? Keisha mana? Keisha lagi di kamar mandi. Bentar ya, bentar. Keisha! Keisha, ada telepon nih. Sorry. Kayaknya dia belum selesai deh. Emangnya penting banget ya? Ya nggak juga sih. Tapi ntar lu bilangin aja kalau lihat telepon. Hah? Kok nama lu kayak cewek sih? Eh, itu bukan nama gue. Lah, terus nama lu siapa? Billy. Lu siapa? Alah, nggak penting ya. Eh, sorry, Billy. Nanti si Keisha gue suruh telepon lo deh. Siapa sih cowok yang nyebelin itu? Kok bisa ya handphonenya Keisha di dia? Keisha di mana? Toilet. Toilet mana? Kok Keisha nggak pernah cerita mengenai cowok itu? Apa mungkin itu pacar rahasianya? Tapi kalaupun itu bener, kenapa dia nggak pernah cerita sama gue? HP ini kalau dibenerin kira-kira berapa lama ya, Mas? Ya dulu kerusakannya ya. Bego, video lo ada di HP itu. Apa lo pengen cowok itu tahu warna CD lo? Dan jangan lupa, dia bisa nyebarin gambar lo di internet. Tinggal klik mouse aja. Wow. Maaf Mas, maksud saya silakan diperbaiki. Saya bener-bener penasaran banget, Mas. Saya pengen lihat gimana caranya ngebenerin handphone ini. Saya boleh pinjam handphone kosong? Soalnya saya mau nelfon orang yang punya handphone itu. Oke. Iya, ini Keisha. Balikin HP gue! Lo toh. Emang handphone gue udah benar, ha? Belum sih, tapi gue butuh HP gue. Kayaknya gue udah mulai betah nih pakai handphone lo. Soalnya pulsanya banyak sih. Jadi gue bisa nelfon kemana aja sesuka gue. Awas ya, kalau sampai pulsa gue lo habisin buat telepon-teleponan nggak penting. Pokoknya gue nggak mau tahu. Sekarang juga balikin handphone gue. Sayangnya gue ada di Bandung nih sekarang. Hah? Bandung? Cepet amat. Iya, gue ada di Bandung. Lo kalau mau ambil aja kesini. Jangan ketawa lo. Gue bisa cari lo. Ah, masa? Bandung kan gede. Emang bisa? Bandung emang gede, tapi Jakarta sempit. Lo itu sebenarnya nggak pede, tapi kadang-kadang kepedean lo itu suka bikin masalah buat diri lo sendiri. Emangnya lo nggak ada masalah ya sama kepercayaan diri lo, ha? Udah deh, mendingan tuh nasihat lo simpen aja buat diri lo sendiri. Hai. Jakarta sempit ya? Iya. Sempit banget ya. Jangan kabur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang? Bu? Gimana kerjaanmu? Tadi Bapak menemui beberapa pejabat kepolisian. Dan besok Bapak resmi jadi kepala serse di wilayah ini. Bagus dong, Pak. Terus ada beberapa orang yang mau ngajak Bapak makan malam untuk merayakan. Anakmu mana, Bu? Biasa. Dari tadi belum pulang. Kemana? Tadi sih dia sempat telepon. Pakai HP teman perempuannya. Perempuan? Iya. Halo? Siapa ini? Buat lo gratis tuh aksesoris. Rasain lo, Keisha. 78 SMS nggak ada yang menarik. Isinya seragam. Selamat jadi juara kelas. Basi. Keisha itu pasti tipe cewek kutu buku. Ngebetein. Tapi enggak juga. Dia masuk ke dalam kehidupan gue dengan cara yang unik. Enggak standar. Gina. Hah, ini baru SMS hoki. Daripada SMS yang lain, ada yang penting. Apa ada sih? Oh iya. Bukan handphone gue. Aduh, nomornya sama dia lagi. Mana ya? Ngapain kamu lari? Dikejar apa lagi? Enggak kok, Pak. Kamu dengar ya? Besok kamu sekolah. Dan Papa harap kamu main sama anak baik-baik, bukan sama preman seperti di Bandung. Ngerti? Iya, ngerti. Pak, ada apa? Mah? Mama tahu nomor handphonenya Gina nggak, Ma? Ada, dalam tumpukan kardus itu. Tapi Mama belum sempat bongkar. Bukannya udah kamu save di HP-mu? Iya, Ma. Tapi nggak sengaja kehapus. Balik, lo temuin gue di restoran Solaria. Sebagai hukuman, lo nggak bakalan dapetin nomor Gina sampai lo datang. Marcel, HP kamu kemana? Kamu pasti jual terus kamu ganti sama HP butut itu kan? Enggak kok, Pak. Bohong! Gue nggak bohong. Jadi ngapain juga gue pacaran sama cowok kayak gituan? Benar. Lo nggak ngumpetin apa-apa dari kita berdua. Ya ampun, Al. Masa gue bohong sih? Nih ya, kalau lo nggak percaya, lo lihat aja sendiri kelakuan dia ke gue kayak gimana. Gue jadi penasaran. Ngedenger laga suaranya. Emang nyebelin. Kunyuk! Mana handphone gue? Balikin sini, ah! Iya, ntar gue balikin. Tapi jangan bikin ribut di sini, kita ngomongin di luar aja. Ah, gue keluar dulu ya. Bill, kita kita nggak usah ikut campur. Itu urusan mereka. Kita biarin aja selama Keisha masih bisa ngatasin. Udah deh, cepetan, mana handphone gue? Handphone lo? Enak aja. Gue udah ngeluarin duit 100.000 buat ngeberin handphone lo, tau nggak lo? Gila lo ya? Lo udah ngancurin handphone gue, terus lo minta duitnya ke gue? Biarin aja, itu kan hak gue. Kenapa? Lo mau nelpon pacar lo Gina ya? Pasti lo nggak bisa nelpon pacar lo ya. Kasian, makanya kalau punya pacar, nomor teleponnya diingat. Dia bukan pacar gue. Lo nggak usah sok tahu. Tapi lo suka kan, walaupun dikit, ya kan? Dasar payah lo, nomor teleponnya nggak bisa dihafal. Lama. Sekarang lo mau bayar atau gue hancurin handphone lo lagi? Dan gue jamin kali ini pasti handphone lo bakalan bener-bener hancur. Dan nomor teleponnya Gina pun bakalan hilang di memori handphone. Gimana? Ayo jawab! Nih. Duitnya simpen di situ. Di atasnya taruh handphone gue. Sebenarnya lo nggak perlu ngasih duit gue semuanya. Nih, ambil. Gue juga ngerasa salah kok. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Keisha udah berangkat kok. Ya, jadi kita pulang barengan ya, Bu? Oke. Deh, Bu. Hai, ini Gina. Dan ini Rudy. Tolong tinggalkan pesan. Iya, karena kami akan menghubungi kamu kembali. Segera. Nggak sopan. Penyanyi di sini walaupun berumur, tapi suaranya masih oke. Ya, bagus. Neng mau kemana Neng? Gua antarin ya. Cakep lagi. Ranca mana? Halo sayang. Kita antarin ya. Ranca mana? Nggak takut sendirian. Iya apaan sih? Jangan gudu-gudain dong. Marcel, tolongin gue dong. Hey, siapa lu? Udah ikut campur ya? Lu mau ngajak berantem sama gue? Hah? Enggak bang. Saya nggak mau ikut campur. Kalau abang mau goda-godain dia atau ngapa-ngapain dia, terserah abang ya. Saya nggak ikut campur, bang. Bener, maaf, bang, maaf, bang. Udah, Marcel, pengecut lo! Marcel! Halo, Neng. Udah, abang antar aja deh. Hah? Ih! Lu lagi lo. Hah? Abang, abang. Nggak baik, bang. Gue dia cewek. Halo! Bagarnya, tolong selesaikan. Siap, laksanakan. Belakangan ini banyak sekali perkelahian remaja. Ya, mungkin karena kurang pendidikan dari orang tuanya. Hei, berhenti! 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 Woi, jangan lari! Woi! Hei, jangan lari! Ayo ikut! Marcel? Marcel? Bapak kenal dengan mereka? Keisha, Ibu. Ah, maaf, Pak. Ini anak Anda? Pak, ini semua salah paham. Kamu selalu berkelahi, bikin malu papa kamu. Om, maafin saya, Om. Ini semua bukan salahnya Marcel kok, Om. Jadi tadi tiba-tiba kita dikeroyok sama perampok, Om. Eh, kamu mau sampai kapan seperti ini? Nggak di Bandung, nggak di Jakarta. Selalu bikin malu papa. Pak, saya selesaikan masalah ini. Permisi. Silakan. Silakan, Pak. Kamu ikut papa. Anak-anak, tahun ini Keisha murid kelas 2 IPA 1. Naik ke kelas 3 IPA 1 dengan nilai yang sangat memuaskan. Maka dia berhak mendapatkan beasiswa karena prestasinya yang sangat bagus. Itu cowok belagu yang semalam nemuin Keisha. Di sini dia mau mentang-mentang lagi. Gue kasih pelajaran juga nih anak. Oh? Hah? Ngapain sih dia kesini? Dia siswa baru pindahan dari Bandung. Kamu kenal dia? Saya nggak kenal, Pak. Baik, Pak. Kamu tahu, Marcel, peraturan di sekolah ini, motor tidak boleh diparkir di sembarang tempat. Apalagi sampai mengganggu jalannya upacara. Ah, di Bandung boleh kok, Pak. Jangan membantah. Di Bandung ataupun di Jakarta itu sama saja. Tidak ada motor yang boleh masuk mengganggu upacara. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Keisha. Ada apa? Ini, Pak, pengumpulan dana untuk bencana alam sudah selesai. Oh, iya. Bisa tolong kamu hitung sekalian semua. Berapa jumlah dana dari sekolah kita? Lain kali, kamu jangan seperti itu lagi. Laporan tentang kelakuan kamu di sekolah lama cukup buruk. Kamu sering bolos dan juga berantem. Dari 300 siswa, kamu peringkat 277. Sekarang apa kamu mau memperbaiki prestasi dan mengubah tingkah laku kamu di sekolah ini? Iya, Pak, saya mau. Jadi saya akan usahain. Bagus. Sekarang kamu boleh pergi dan cepat masuk ke kelas barumu. Iya. Makasih ya, Pak. Makasih. Iya. Iya, Keisha. Ini, Pak, catatannya udah selesai. Terima kasih, Keisha. Iya, Pak, sama-sama. Mari, Pak. Marcel! 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 Hei, maaf ya, kemarin gue nggak sempet bilang makasih sama lo. Gue juga nggak sempet minta maaf, soalnya gara-gara gue, lo dimarahin sama bokap lo. Kemarahan bokap gue sama sekali nggak ada hubungannya sama lo, selain sama gue. Tapi kan lo bisa bilang sama bokap lo, kalau kemarin itu lo nyelamatin gue dari preman. Bagi bokap gue, reputasinya sebagai kepala polisi yang menegakkan hukum adalah segalanya, daripada hal yang lain. Ngerti? Bawa aku ke sana menuju indah. Kenapa lo? Anak baru lagi berantem sama Billy. Huh? Bill, sorry ya. Kalau lo masih mau berantem, ayo. Gue dengar lo katanya jagoan ban hitam di sekolah ini, ya kan? Itu semua nggak akan ngembalin harga diri gue. Semua orang udah terlanjur ngeliat tangan dalam gue. Emangnya kenapa sih? Gak ada masalah kan? Buat gue sih itu biasa aja, bukan hal yang memalukan. Malah kelihatan maco. Lo tau kan, banyak cewek-cewek yang suka sama cowok maco. Udahlah. Lo ada rokok? Gue nggak ngerokok. Sebenarnya gue juga nggak ngerokok. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi pengen ngerokok. Mendingan lo makan ini. Sorry ya. Gue salah paham sama lo. Gue juga ya. Lo suka main game. Sel, ngapain sih kita kesini? Bill, ini kan hotel berbintang, jadi semua orang juga pasti bakal kesini, ngincer toiletnya doang. Yuk. Keisha. Ya ampun, Kei. Wah, Marcel. Sini. Ya ampun, Kek. Sorry ya, Kek ya. Duh, sorry nih, Pak Kek. Maksud gue tuh tadi... Kamu bukan bersihin kolam, malah ngotorin kolam. Ngapain kamu nyebur? Hei, Bos! Bukan dia yang bikin kolam ini kotor. Mau tahu apaan? Marcel! Stop dulu. Waduh, kemana si Marcel ya? Jangan-jangan gue ditinggal sama anak blok. Sebenarnya gue udah capek jualan aksesoris. Udah nggak diizinin, dikejar sama satpam. Terus giliran sekarang gue dapet kerjaan baru, kerjaannya malah hilang. Semuanya gara-gara lo. Ya, sorry deh, Kay. Gue tadi nggak bisa nahan emosi gue banget. Soalnya gue nggak suka aja ngeliat manajer lo ngomong kasar ke lo. Sorry ya. Haki. Gue nggak tahu besok gue harus ngapain. Besok gue mau main game sama Billy. Lo ikut aja buat ngilangin bete. Abis itu baru mikirin kerjaan lagi. Mau nggak? Haki. Ah gitu dong. Ya udah, lo sekarang ganti baju gih biar nggak sakit. Gue balik dulu ya. Kemana ninggalin gue? Sorry deh, Bill. Gue kemarin ada urusan mendadak. Lu lihat Keisha nggak? Kayaknya belum datang deh. Belum datang. Aneh, biasanya dia paling rajin deh. Ntar sore gue ngajakin dia main game bareng. Wah, kalau gitu gue ngajak Alia juga. Kita main game pasangan. Masih seru banget. Tante kerja aja. Biarin aku yang jagain Keisha. Bener, kamu gak apa-apa? Iya, Tante. Pokoknya Tante tenang aja. Semua pasti beres. Kalau gitu, Ibu siap-siap dulu ya. Iya, Bu. Halo? Hah? Apaan? Kamu tuh di mana sih? Apa demam? Oh ya udah nggak apa-apa. Kamu jagain dia aja ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya kamu jagain ya. Salam buat Keisha ya. Ya. Yang sakit Keisha ya? Sekarang si Alia lagi jagain Keisha di rumahnya. Malam-malam datang ke sini, ada apa ya? Ini siapa, Bill? Dia ini teman sekelas saya, Tante. Namanya Marcel. Kita pernah ketemu kan, Tante? Oh iya, Kamu yang waktu itu nolongin Keisha di tempat kerja saya, kan? Iya, Tante. Tadi saya dengar katanya Keisha sakit. Jadi saya sama Billy kesini mau jenguk Keisha. Boleh kan, Tante? Boleh, silakan, silakan. Permisi, Tante. Yuk, Bil. Yuk. Sini. Ah, kayaknya dia ada hubungan khusus sama Keisha, ya? Ya, kalau itu saya nggak tahu, Tante. Tapi waktu tahu Keisha sakit, dia maksa mau jenguk kesini, Tante. Oke. Ngapain lo kesini? Lo jangan kegeeran, gue kesini mau ngambil jaket. Tuh, gue gantung. Oke, lo gak apa-apa kan? Emangnya lo lihat gue kayak udah mau mati apa? Kenapa sih? Lo ngerasa bersalah ya? Ya, gue sih gak apa-apa. Tadi lo bilang kalau lo datang ke sini cuma mau ngambil jaket. Tapi gue tahu kok, seenggaknya pasti lo pengen tahu kan gimana keadaan gue. Makasih ya. Oke, lu gak apa-apa kan? Gue gak apa-apa kok, gue cuma demam doang. Bu, kok ibu bukannya pergi dari tadi sih? Oh, kamu ngusir ibu? Mentang-mentang temennya udah pada jengukin. Gak gitu lah, Bu. Marcel, terima kasih ya kamu udah jengukin Keisha. Tante titip Keisha sama kamu ya. Hah? Nitip ke saya, Tante? Nggak salah nih. Bu, kok ibu nitipin aku ke Marcel sih? Loh, kalian kan satu sekolah. Tante titip ya Marcel ya? Iya deh. Bye sayang. Dadah ibu. Hati-hati Tante. Yo, mari. Gue mau istirahat lagi ya. Lu santai-santai aja dulu. Kei, gua haus nih, Kei. Ambil aja sendiri. Gimana ya? Nah, pasti banyak. Apaan nih? Baunya sih enak. Coba ah. Ya. Tapi enak juga. Iya, Ma. Oh, Marcel ada di rumahnya Keisha, teman sekolah Marcel. Iya, sekarang dia lagi sakit, jadi Marcel lagi jenguk. Nanti Marcel pulangnya agak telat ya, Ma. Yah, lobet. Aku pusing gue juga, Bapak. Udah banyak nih. Motor boleh juga nih. Kita mata aja yuk. Ayo, lihat dulu. Apa? Itu lihat dulu, tadi orangnya belum tidur apa. Ayo, gue yang dibawa ya. Aduh. Bil. Kok kalau gue pusing kayak gini ya? Lu ketularan Keisha kali lo. Hah? Masa sih? Iya. Dia kelihatan cantik juga ya. Bill, gue jalan-jalan dulu ya keluar ya. Ya. Main lagi. Komandan, rupanya mereka berhasil kabur, Komandan. Siap, Komandan. Coba, kalian bawa barang putih ke markas. Siap, Pak. Berisik banget sih. Ini lo berdua pulang aja deh. Bener nih, Kay? Iya. Kepala gue makin pusing. Berisik. Kalau gitu kita pulang ya. Marcel tadi mana ya? Tahu. Ya udah deh. Dah. Dah. Motornya Marcel udah nggak ada lagi. Berarti dia udah pulang. Kalau gitu, gue pulang duluan deh. Jangan. Cewek itu nggak baik pulang malam-malam sendirian. Gue antar ya. Bedrimi saya, cepetan ya. HP-nya dimatikan. Ada apa, Pak? Ma, Marcel di mana? Semalam Mama telepon. Katanya dia di rumahnya Keisha, teman sekolahnya. Dasar anak gak bisa diatur. Udah gak pulang semalaman, HP dimatiin. Ma, telepon sekolahnya. Tanya alamat Keisha. Iya, Pak. Syah, Ibu udah pulang nih. Ngapain anak saya? Bangun! Bu, dia nggak ngapa-ngapain aku. Tapi rasa cintaku yang kutawarkan hanya untuk dirimu. Jangan tunggu dan tunggu, tetapkan kata hatimu, rangkaikan semua rasa yang telah ada. Begitu diriku, ibaratkan itu damainya hatiku. Sambutlah cintaku, jalanilah semua, pastikanlah itu. Ikatkan dengan janji abadi.